bertemu kembali. Dalam mendepani cabaran semasa orang-orang Melayu hari ini terjebak dalam keresahan tentang isu kelangsungan UMNO, masa depan orang Melayu, Islam dan lain-lain yang berkaitan. Namun segala keresahan itu, kata Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak, tetap dihadapi orang Melayu dengan penuh yakin dan tabah. Untuk itu, Perdana Menteri mahu orang Melayu tidak gusar dan mahu mereka terus yakin terhadap UMNO. Menurut Datuk Seri Najib, kewajaran untuk melakukan tindakan drastik bagi mengatasi segala kelemahan yang dihadapi UMNO dan orang Melayu hari ini. Beliau juga memberi jaminan kepentingan masa depan orang Melayu tetap menjadi asas perjuangan parti itu. Selama ini dan seterusnya, pelbagai usaha dalam membantu Bumiputera dilaksanakan selain mewujudkan satu mekanisme yang merentasi kementerian. Banyak lagi program-program yang kita telah tambah sebenarnya. Misalnya, bila saya ambil alih antara kepimpinan negara, antaranya selain daripada mekanisme tersebut, kita menubuhkan teraju, satu badan yang lebih khusus, lebih fokus kepada membantu Bumiputera, Equinas. Equinas telah berjaya memberi menambah nilai equity Bumiputera. Angka terkini 3.6 bilion ialah hasil tambahan equity ikut pada nilai pasaran yang bertambah pada Bumiputera. Kerajaan juga menambah peruntukan kepada Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun dan Amanah Ikhtiar Malaysia dan beberapa program tambahan seperti Dasar Carve Out. Mana-mana syarikat Bumiputera yang berpotensi untuk maju dan memenuhi syarat-syarat tertentu akan diberi peluang dari segi saham dan pengurusan. Misalnya, dalam projek MRT, sebanyak 47% daripada nilai setakat ini diberikan kepada syarikat-syarikat Bumiputera. Selain itu, skim Jejak Jaya Bumiputera dengan syarikat-syarikat yang mahu disenaraikan di Bursa Malaysia. Syarikat milik kerajaan GLC diwajibkan menjadikan agenda membantu Bumiputera sebagai salah satu daripada KPI. Program yang saya amat minati adalah satu program khusus yang kita sedang jalankan melalui Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera, di mana kita nak convert mereka yang lulus dalam bidang economics ataupun finance, bachelor of finance ataupun bachelor of accountancy untuk menjadi accountant yang bertauliah ataupun professional accountant. Pada masa kini hanya cuma 8% saja accountant Bumiputera yang bertaraf professional. Maknanya ACCA ke CA ke dan sebagainya. Jadi kita melalui program ini, saya harap jumlah tahap 8% ini dapat kita tingkatkan. Datuk Seri Najib berkata demikian dalam wawancara khas dengan Akhbar Mingguan Malaysia, sempena Perhimpunan Agung UMNO 2014.